Halo guys, tak lupa saudara meski sudah sultan, Nagita Slavina malah bagi-bagi iPhone gratis untuk para sepupu. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Jika berbicara mengenai kekayaan Sultan Andara, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memang seolah tak ada habisnya. Pasangan selebritis yang kini diklaim sebagai konglomerat itu pun kerap kali menarik perhatian warganet akibat kehidupannya yang serba mewah dan berlimpah. Seperti yang baru-baru ini viral di media sosial, gigi sapaan untuk Nagita Slavina bagi-bagi beberapa iPhone untuk para adik sepupunya. Video lama tersebut diunggah kembali oleh akun gosip @lambegosip pada Selasa 28 Juni 2022. Dalam video yang beredar, tampak momen Nagita Slavina memberikan hadiah tak terduga kepada 6 adik sepupunya yang berkunjung ke kediamannya di Andara. Sontak rona kegembiraan pun terpancar dari para sepupu Gigi yang menerima hadiah handphone canggih nan mahal tersebut. Video ini pun viral dan lagi-lagi menarik perhatian warganet. Banyak netter speechless melihat kebaikan Nagita Slavina yang meskipun sudah menjadi sultan, namun tak pernah lupa dengan para saudaranya. Ini sekarang ada sepupu-sepupu Gigi mau bagi-bagi hadiah. Coba saya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, nggak. Ini adik-adik sepupu aku semua. Tadinya ada satu yang minta. Masa tadi ini mau minta buat sendiri doang? Ini ada inisiatif mama deh. Enggak. Ini inisiatif Mbak Gigi sih. Ini warna apa sih nih, biru? Ini warna apa nih? Jangan rebutan ya. Merah, biru. Hitam. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys.